sekarang berada di tempat asal musim tahun ini. Kalian benar. Makhluk ajaib yang menciptakan mereka telah pergi dan aku butuh bantuan kalian untuk menemukannya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan iklim. Kalian berdua harus masuk melalui pohon musim, tempat dia melarikan diri. Jangan khawatir, Guru. Kami akan membawanya kembali. Aduh. Oh, maafkan aku, Mesifu. Di sini panas sekali. Ayo cari kartu musim panas dan kita keluar dari sini. Kita harus segera mencarinya, Tati. Air! Aku ingin air, Tati. Lihat itu, Mesifu. Oh, air! Keluarkan temanku. Tidak, tidak. Akan aku paksa untuk mengeluarkannya. Ini jam alarm. Pip, pip, pip. Wah, terima kasih. Ini yang sedang aku cari. Terima kasih, Tati. Lihat apa yang aku temukan. Dan sekarang, di mana kita? Musim dingin, Mesifu. Tati, keluarkan tongkat ajaibmu. Aku kedinginan. Musim gugur. Apa yang terjadi di sini? Ini bukan musim gugur. Tati, airnya terlalu dingin. Lihat, Mesifu. Lihat, di sana ada makhluk ajaib musim. Dan dia memiliki kartu terakhir. Itu kartu musim gugur. Ayo tangkap dia. Aku lelah sekali. Tidak mungkin untuk menangkapnya. Aku punya ide. Tidak ada yang mustahil. Yahoo! Kami menangkapmu. Tapi kenapa kamu tertawa? Karena aku senang-senang dengan kalian berdua. Yeay. Wow. Tapi sudah waktunya untuk pulang.
Kalian telah berhasil. Terima kasih banyak telah membawanya kembali. Jangan lupa untuk berlangganan. Nati. Selamat datang di petualangan hutan. Bus, 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 bus. Petualangan yang diciptakan untuk bersenang-senang. Hah? Hari! Hah? Apa yang harus kami lakukan? Kalian semua harus mencari harta karun yang tersembunyi di hutan ini. Tapi berhati-hatilah. Nanti di jalan kalian akan menemui tarantula berbahaya dan juga ular lapar. Sebaiknya kami pulang. Tunggu, kawan-kawan. Kalian punya 3 bantuan. Pertama, tongkat ajaib. Kedua, rumah penyihir. Dan ketiga, kotak misteri. Aku tidak tahu apa itu dan apa gunanya. Kalian juga akan dibantu pemandu. Hai. Dia akan menunjukkan petanya saat kalian perlu. Halo, Bones. Ada satu hal yang penting. Untuk bantuannya hanya bisa digunakan 1 kali. Sebaiknya begini, kawan-kawan. Baiklah, aku setuju. Kita harus Kami terima tantangan petualangan di hutan. Hore! Baiklah kawan-kawan, waktunya memulai petualangan. Ya. Tapi bagaimana kita tahu harus kemana? Mudah sekali adik kecil. Kita hanya perlu memanggil teman kita, Bon. Dengar ya, pada hitungan ketiga kita panggil dia. Bagaimana? Iya. Satu, dua, tiga. Ayo, Bon. Aku datang dan membawakan peta. Kalian harus lewat sini. Terima kasih banyak, Bon. Ayo, kawan-kawan, jangan buang waktu lagi. Sekarang apa yang harus dilakukan? Sekarang waktunya menggunakan bantuan. Aku akan menggunakan tongkat kotak misteri. Oke, kita akan menggunakan kotak misteri. Kawan-kawan, kalian hampir sampai. Di sini kalian punya peta untuk cari tahu kalian harus pergi kemana. Lihat, kita harus pergi ke batang kayu itu. Lewat sini. Ayo semuanya, kita pasti bisa melakukannya. Ayo. Kita bertiga telah berhasil. Bersorak, kawan-kawan. Bantuan. Tris. Adik kecilku akan selamat dan si buaya akan baik padanya. Terima kasih, cantik. Kita sudah sampai di akhir petualangan, lalu apa? Tidak ada harta karun di tempat ini. Mungkin saja bantuan akan muncul. Halo semuanya. Halo penyihir agung. Ini harta karunnya. Jakar super. Selamat. Kalian berhasil. Hore. Di mana harta karunnya?
harta karunnya adalah teman-teman kita. Mempunyai banyak teman sangat menyenangkan. Mereka bisa membuat petualangan untuk kita bersenang-senang. Persahabatan adalah harta karun luar biasa. Jangan lupa bagikan videonya. Ini dia. Dalam wadah berbentuk gunung berapi. Karena ini pasti lebih menyenangkan, masukkan cuka, sedikit pewarna merah untuk memberi warna dan kemudian berikan sabun. Oh. Dan sekarang saatnya untuk keajaiban sain. Lalu kita tuangkan soda kue dan... Wow. 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 Kalian lihat ini teman-teman, ini semua terjadi ketika soda kue bersentuhan dengan cuka. Misi Fu, ayo kita buat gunung berapi. Kita memerlukan cuka. Dan kita juga memerlukan soda kue. Dan apalagi bahan yang lainnya? Sabun. Aku akan mengambilnya. Aneh sekali. Kenapa Misi Fu lama sekali? Aku akan menjemputnya. Kenapa dia tertawa ya? Ini lucu sekali. Misi Fu. Maafkan aku, tapi sangat menyenangkan membuat gelembung-gelembung ini. Tambahkan cuka. Dan sabun. Lalu tambahkan sejumput soda kue. Ini menegangkan. Ya, ini akan segera bereaksi. Kau akan melihatnya, Misi Fu. Ini membosankan. Iya, aku juga bosan, Misi Fu. Tapi apa yang terjadi? Kenapa tidak berhasil? Kurasa kita menuangkan terlalu sedikit soda kue. Dan sedikit sabun. Dan juga sedikit cuka. Mari kita ulangi percobaan ini. Untuk membuatnya bekerja lebih baik, kita akan mencampurnya dengan Magic Barite sebelum menambahkan soda kue. Bagaimana, Misi Fu? Ya, aku pikir itu ide yang bagus. Apa yang berwarna-warni itu? Lihat itu. Itu adalah percikan api ajaib. Agar eksperimen kita bisa berhasil. Dalam hitungan tiga, kita akan menambahkan soda kue. 1, 2, 3. Ya! Wow! Lihat, kita berhasil, Misi Fu. Benar, Tati. Kita berhasil. Hati-hati, Misi Fu. Tati, tidak ada apa-apa. Tapi kau harus hati-hati. Tati, itu tidak mungkin. Kurasa tidak mungkin ada hiu di sini. Kita kan ada di dalam rumah. Mungkin saja, aku pernah melihatnya. Kau berhalusinasi. Tidak. Iya. Tidak. Lihat itu. Tidak ada yang buka pintu. Ah!
Apa yang terjadi dengan hiunya? Aku di atas sini. Penyihir hebat, apa yang kau lakukan di atas sana? Aku sedang berada di rumah untuk menguji pelampung baruku, tetapi tiba-tiba saja aku tersapu oleh longsoran busa yang aneh sekali. Aku minta maaf, minta maaf ya. Sukai dan berlangganan.